sekarang kita nak cerita tentang anak-anak muda di Parlimen Tun Razak. Okey. Katanya ada satu program yang dinamakan sebagai Malam Aspirasi Pendidikan Parlimen Bandar Tun Razak. Okey, itu dah pun dilaksanakan 24 Ogos. Apa yang akan datang ini karnival Pendidikan Parlimen Bandar Tun Razak yang akan berlangsung pada 29 hingga 1 September. Untuk itu, kita bersama dengan dua tetamu kita, Encik Azman Abidin, Pengerusi Yayasan Gerbang Bandar Tun Razak dan juga Puan Mazna Abubakar, Pengarah Pendidikan Wilayah Persekutuan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Okey, bercerita tentang Bandar Tun Razak. Ialah satu kawasan bandar yang dekat sangat dengan Kota Kuala Lumpur, iaitu jantung Malaysia. Jadi, Puan Mazna, bagaimana Puan Mazna melihat prestasi pendidikan anak-anak di Bandar Tun Razak, khususnya anak-anak yang dikatakan sebagai di kawasan kategori bandar ini? Okey, yang pertamanya, terima kasihlah kerana sudi menjemput kami di sini. Jadi, bercakap berkaitan dengan anak-anak di Bandar Tun Razak, setelah saya datang ke Kuala Lumpur sebagai pengarah wilayah, saya mendapati bahawa di Kuala Lumpur ini penuh dengan cabaran. Ya. Terutamanya di sini banyak PPR atau perumahan rakyat miskin, dan ada banyak perumahan rakyat miskin yang berada di Bandar Tun Razak. Dan saya melihat ada sesuatu yang perlu saya buat bagi memastikan anak-anak di kawasan ini mendapat pendidikan yang sewajarnya dan bagi memberi mereka peluang untuk menunjukkan bakat dan kemahiran mereka supaya mereka boleh menjadi mudah insan negara yang dapat mendepani cabaran abad 21 dan juga industri revolusi 4.0. Okey, Encik Azman sendiri, kita nak menyentuh sikit soal malam aspirasi yang berlangsung 24 hari bulan yang lalu. Kan? Apa sebenarnya pengisian ataupun hasrat yang dicapai? Katanya ada untuk mengumpulkan dana. Okey, ya? Terima kasih Ustaz Abdul Malaysia yang beri peluang kepada saya dan juga pendidikan dan wilayah persekutuan. Sebenarnya selepas saja pilihan raya umum yang lepas, kita dapati bahawa di pejabat kami, iaitu pejabat yang amat berhormat, Parlimen Bandar Tun Razak, kita dapati bahawa banyak permohonan-permohonan mohon dana datang ke pejabat parlimen ini. Dan kita lihat bahawa apabila kita turun ke bawah, rupanya kebanyakan sekolah-sekolah ini memang mereka PIBG mereka, guru-guru, terpaksa kadang-kadang bertugas untuk mencari dana. Jadi apa yang kita lakukan, kita lihat bahawa perkara ini kita kena atasilah. Sebab sampai saya lihat mereka ingin mengadakan program-program, mereka tidak ada tempat untuk mendapatkan sumber kewangan ini tadi. Jadi saya dengan kerjasama PIBG dan juga Jabatan Educaring Team Pendidikan Wilayah Bangsa Pudu telah kita bercadang, kita mengadakan satu program untuk mengumpul dana. Itulah kita lakukan malam aspirasi ini, yang mana malam ini kita pilih 8 sekolah di Sekolah Parlimen Bandar Tun Razak ini untuk bersama-sama kita untuk menjayakan malam aspirasi ini, mengumpul dana daripada individu-individu dan juga daripada korporat-korat lah, syarikat-syarikat swasta yang ingin melihat bahawa pendidikan bukan saja di Malaysia tetapi di Bandar Tun Razak, di Parlimen Bandar Tun Razak ini dapat kita tingkatkan. Itu yang sebenarnya tujuan kita mengadakan malam aspirasi ini. Jadi itu sebenarnya. Jadi kita lihat hasil oleh kerana itu tadilah saya bekerjasama dengan guru-guru. Sebenarnya yang menjayakan program ini semua adalah guru-guru. Guru-guru untuk sekurang-kurangnya guru-guru ini terlibat sama dan tahu bagaimana mereka dapat bersama-sama dengan pejabat parlimen dan Yayasan Gerbang Bandar Tun Razak untuk mengumpul dana. Okay. Setelah kita melakukan malam aspirasi, dana telah dikumpul, pastinya dana itu akan digunakan untuk melakukan pelbagai lagi perkara ataupun inisiatif-inisiatif untuk memperkasakan pendidikan di Bandar Tun Razak khususnya. Jadi, apa sebenarnya looping ataupun kekurangan dari aspek pendidikan di Bandar Tun Razak? Mungkin sekolah tambahan ataupun kelas tambahan dan sebagainya. Okay. Puan Mazna. Bagi saya, yang paling penting sekarang ialah sekolah, kita dah ada sekolah. Tapi kita nak pelajar-pelajar kita mempunyai kemahiran dan bakat yang boleh mereka tunjukkan secara experiential. Sebab kadang-kadang apa yang mereka belajar dalam textbooks
dia tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya dalam kehidupan harian. Jadi melalui project based learning yang saya mulakan di PBW Bangsa Pudu, project based learning ini adalah satu kaedah pembelajaran yang bersifat experiential, student centered, dan ini memberi peluang pada mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka nampak di sekolah dan juga dalam komuniti. Jadi saya membawa komuniti semua untuk membantu murid-murid ini, memberi ruang dan peluang pada mereka untuk melihat bahawa pembelajaran ini bukan hanya berada dalam bilik darjah. Pembelajaran ini mestilah menyeluruh dan menggunakan segala kepakaran dan kemahiran yang mereka ada untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk memberi kesejahteraan kepada orang lain, kawan-kawan dan sebagainya. Sebab di sekolah kita ada masalah ponting, kita ada masalah berbagai masalah dan sebagainya. Jadi melalui project based learning ini, rakan sebaya memainkan peranan yang penting untuk menyelesaikan masalah mereka, dan yang penting dalam project based learning ini di showcase seperti yang nanti akan Tuan Azman sebut pada 31 Ogos ini akan ada karnival pendidikan yang mana pelajar-pelajar ini diberikan peluang untuk menonjolkan bakat mereka dan projek apa yang telah mereka laksanakan. Dan saya sangat teruja kerana antara projek yang mereka buat sangat-sangat kita tak terfikir yang mereka boleh buat sesuatu macam tu. Contohnya tentang green technology, berkaitan dengan mengatasi masalah sasiah dan ponting, berkaitan dengan anti dadah. So semua ini datang daripada pemikiran pelajar itu sendiri. Tapi yang penting ia didorong dan didokong oleh guru, komuniti memberi mereka semangat dan motivasi untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan komuniti. Okey, kita tahu lebih mendalam lagi tentang karnival yang berlangsung nanti kan. Bagaimana keperluan untuk kita menganjurkan karnival itu sendiri dalam mungkin sedikit sebanyak dapat menyelesaikan isu-isu pendidikan. Macam kata tadi, kita sediakan platform kepada anak-anak ini untuk menunjukkan kreativiti mereka, apa inovasi mereka lakukan dalam pembelajaran menuju ke abad ke-21 itu sendiri bagaimana? Okey, pada karnival pada 31 hari bulan nanti, kita dalam program karnival tersebut, selain daripada showcase yang melibatkan lebih kurang 26 buah sekolah, semua di Parlimen Bandar Terazak. Kita pilih semua Parlimen Bandar Terazak, yang mana ada sekolah rendah dan juga sekolah menengah, yang mereka akan menunjukkan kreativiti dan idea masing-masing macam mana penyelesaian masalah tadilah seperti yang Puan Mazenah bagi tahu tadi. Di sana juga nanti kita ada program yang juga dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar di Parlimen, iaitu Anugerah Cemerlang. Kita akan selit sekali program di sana, dan apa yang saya ingin persembahkan kepada penduduk Bandar Terazak bahawa sebenarnya pemimpin masyarakat kita bersama-sama, dan kita inginkan bahawa penglibatan ibu bapa ni. So jadi apa yang kita inginkan bahawa pada 31 hari bulan tu nanti bukan sahaja guru-guru, murid-murid, tetapi seluruh ibu bapa yang anaknya yang bersekolah di Bandar Terazak ni kita minta dihadir dan lihat bagaimana program based learning ini berjalan dan bagaimana kita lihat bahawa pemimpin sekarang ini mereka menitik beratkan pendidikan. Itu yang kita nakkan, bahawa selama ini saya apa yang saya lihat sekolah-sekolah ini mereka ingin, kalau kita ingin meneruskan program PBL ni, based learning ni, mereka juga memerlukan dana untuk bergerak. Jadi program awal dana itu kita, pejabat kita sendiri yang mulakan program itu, dan saya rasa Bandar Terazak, Parlimen Bandar Terazak yang pertama Puan, yang beri dana tersebut. Betul, kita yang pertama di dalam satu wilayah ini, kita yang pertama. Kerana kita lihat bahawa ini adalah satu bentuk apa ni, idea yang terbaik yang mana untuk masa depan anak-anak kita. Jadi saya di yayasan, saya lihat bahawa saya ingin kerjasama dengan semua sekolah. Kerana sekolah ni kalau dia bergerak bersendirian, PIBG, dia mungkin tak berpadu. Jadi bersama yayasan, kita ada saluran. Dan kita boleh menggunakan saluran kita, yayasan dan semua PIBG-PIBG untuk bukan sahaja program, tetapi untuk kita terutama untuk mencari dana, membantu sekolah-sekolah. Itu dia. Bagaimana kita melihat support system ataupun sistem sokongan daripada pelbagai pihak dalam memperkasakan pendidikan di Bandar Terazak, khususnya yang kita cerita pada hari ini. Baik, terima kasih Puan Mazlan dan juga Cik Azman. Okey, berkongsi bagaimana malam aspirasi pendidikan dan juga karnival yang berlangsung 31 Ogos nanti. Baiklah.